Siapakah Ma'ruf sebenarnya? Hinggakan namanya cukupkah untuk diabadikan di antara laluan utama yang menjadi laluan beribu pengguna setiap hari? Allahyarham, sebenarnya ada kisah tersendiri yang jarang diperkatakan. Sebab itulah jawatan hamba dipecat oleh Sultan. Sekarang, alang-alang mandi biarlah basah. Alang-alang menyeluk pekasam biarlah sampai ke pangkal lengan. Apakah arti perkataan Tuan Hamba, Aman? Hamba berdiri di atas yang benar itu. Hamba takut kerana salah. Sekarang, biarlah hamba terangkan Datuk Laksman. Tuan Anum telah dibunuh Sultan kerana mencari 11 orang ramai, terutama peminat filem Melayu, cukup mengenali seniman veteran Datuk Mustafa Ma'ruf yang terbabit dalam lebih 50 filem sejak sebelum merdeka dan beratus drama di Singapura dan Malaysia. Tetapi masyarakat mungkin tidak mengenali siapa bapanya. Allahyarham Ma'ruf Zakaria, bagi penduduk Kuala Lumpur terutamanya di Bangsa dan Lembah Pantai, mereka cukup sinonim dengan nama Jalan Ma'ruf, bermula di dataran Maybank menuju ke pusat beli belah bangsa. Siapakah Ma'ruf sebenarnya? Hinggakan namanya cukupkah untuk diabadikan di antara laluan utama yang menjadi laluan beribu pengguna setiap hari? Allahyarham, sebenarnya ada kisah tersendiri yang jarang diperkatakan. Ma'ruf, anak kelahiran Sri Menanti, Negeri Sembilan, adalah antara kelompok Melayu elit yang mendapat pendidikan Inggeris yang hidup sezaman dengan tokoh pemikir Melayu Zainal Abidin Ahmad yang digelar Pendeta Zabar. Bekas peguam dan pegawai daerah di Perak itu juga seangkatan dengan nasionalis negara yang juga penulis Ishak Haji Muhammad atau Pak Sakop. Bezanya, ketika nasionalis negara dan pemimpin politik sibuk berjuang untuk kemerdekaan, Ma'ruf memilih haluan berbeza dengan mengasaskan bank pertama khas untuk orang Melayu, iaitu Bank Kebangsaan Melayu, bertempat di Klang Street di Ibu Negara. Niatnya cukup jelas. Jika orang Melayu mahu maju dalam politik dan membangun, mereka mesti mempunyai sistem ekonomi yang kuat. Satu daripadanya ia melalui sistem perbankan yang sistematik. Namun, sayangnya niat murni tokoh itu disalah tafsir pihak tertentu yang tidak mahu melihat tahap kesedaran Melayu terus meningkat dan dilihat menjadi saingan kepada dua bank di tanah Melayu pada ketika itu, The Chartered Bank milik British dan bank milik China, iaitu Overseas Chinese Banking Corporation. Tun Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan kematian pengasas Malay National Ma'ruf Zakaria sebagai tragik dan sangat menyedihkan kerana ia berlaku ketika peguam itu berusaha membantu orang Melayu keluar dari kepompong kemiskinan menerusi penubuhan bank. Bekas Perdana Menteri berkata, jasa Ma'ruf sangat besar dan beliau orang Melayu yang berani menubuhkan bank untuk membantu kaumnya ketika itu. Ketika itu, orang Melayu jauh ketinggalan dari segi ekonomi dan hidup dalam kemiskinan. Bank yang ada ketika itu tidak mahu memberi bantuan atau pinjaman modal kepada orang Melayu. Justeru, ada suara yang meminta dan mendesak supaya sesuatu dilakukan untuk membantu orang Melayu. Pada bulan Julai 1947, sebuah Bank Kebangsaan Melayu telah diasaskan oleh seorang peguam Melayu bernama Encik Ma'ruf Zakaria. Bank tersebut hanya mempunyai 2 juta saham yang hanya terbuka kepada orang-orang Melayu. Pelanggannya juga
terhad kepada orang-orang Melayu sahaja. Pada waktu itu, hanya ada dua buah bank, iaitu bank milik British bernama The Chartered Bank dan bank milik China bernama Overseas Chinese Banking Corporation. Di kedua-dua bank ini, Melayu tidak dibenar meminjam wang. Melayu hanya boleh pinjam wang dari ceti-ceti haram dengan bayaran bunga yang cukup tinggi. Dan Cik Ma'ruf menjawab cabaran ini dengan menubuhkan bank untuk Melayu sahaja. Selepas 6 bulan beroperasi dengan jayanya, Encik Ma'ruf Zakaria telah didapati terbunuh di Lake Garden. Ma'ruf dikatakan hilang selama 2 hari selepas keluar dari rumah menuju ke kampung baru. Beliau ditemui di dalam hutan tergantung. Jam Rolex di tangannya dan wang dalam sakunya tidak diambil oleh pembunuh itu. Ini bererti pembunuh hanya ingin membunuh pengasas Bank Melayu yang didirikan oleh Encik Ma'ruf itu. Encik Ma'ruf Zakaria telah mendirikan Bank Kebangsaan Melayu dengan bermodalkan 27 ekar tanah serta tiupan roh semangat perjuangan bangsa Melayu di bidang ekonomi. Yang membunuh Encik Ma'ruf nampaknya bertujuan membunuh semangat perjuangan Melayu di bidang ekonomi. Berlandaskan tiupan roh semangat perjuangan Melayu di bidang ekonomi inilah, maka dalam Kongres Ekonomi Bumiputra pertama dalam tahun 1965, cadangan menubuhkan Bank Bumiputra telah diketengahkan.